Lagi dengan newbie, bareng Thomas lagi di sini. Ini adalah Asus ZenFone Max Pro M2 dengan custom ROM Legion 8 17 dengan Android 10 ya. Sebenarnya custom ROM ini sudah lama dibuat dan belum mendapatkan pembaruan. Bahkan patch keamanannya masih 1 Januari 2020, yang berarti sudah setahun lebih custom ROM ini dibuat. Tapi di forum ISDA sendiri banyak orang yang membahas custom ROM ini, jadi kenapa tidak kita coba saja custom ROM ini. Oke, seperti biasa kita mulai dari bootingnya. Kira-kira berapa detik ya? Dapat 42 detik. Lebih lama ya daripada 3 room yang kita coba semalam. Dan untuk aplikasi sendiri bisa dilihat, ini semua bawaan Linux. Kita coba kamera juga bawaan Linux, nggak terlalu spesial sih. Untuk penggunaan RAM kayaknya cukup banyak, diambil 1,6, padahal kita sendiri belum menggunakan aplikasi apapun ya. Oke, berikutnya bakal kita coba yang tentunya, kira-kira dapat berapa ya. Lumayan tinggi, sekitar 158.000, hampir sama kayak tapi OS ya, bahkan lebih tinggi sini, beda 100 berapa gitu sama Octavia OS. Oke, sementara untuk uji trollingnya kayaknya nggak begitu baik ya. Dia terendahnya minnya bisa sampai 84 GPS. Sementara tertingginya itu cuma sampai 129. Kita coba aja main game kayak mana. Oke, kita coba langsung di HP-nya ya. Ini dapat medium semua untuk SpongeBob Battle for Bikini Bottom ya. Beda jauh sama Octavia OS yang langsung dapat apa paling tinggi kalau di game ini ya. Ini lupa apa? Extreme kalau nggak salah. Oke. Sampai sini normal-normal aja, nggak ada masalah. Sekarang kayak mana kalau kita naikkan sedikit grafiknya? Oke, di sini sebenarnya saya sudah masuk di perpustakaan dan grafiknya saya naikkan ke Epic semua. Epic 60 fps, sebenarnya nggak ada masalah, lancar aja. Sekarang kayak mana kalau kita keluar dari ruangan ini? There's nothing like... Go away, SpongeBob. You're polluting my... Ternyata cukup parah ngeframe. Bisa dilihat gambarnya nggak begitu bagus jalannya. Dan ini slow ya. Oke, kita coba turunkan grafiknya. Apa bakal berjalan bagus? Ternyata masih kurang ya. Jadi kita turunkan lagi ke medium. Udah lebih baik, supaya pengaturan awal lebih baik ya. Sekarang kayak mana kalau di ladang ubur-ubur?
kelihatan lebih banyak gerakannya tuh. Kayaknya kurang enak juga, sedikit delay. Tapi masih bisa dimaini lah. Oke, berikutnya adalah Genshin Impact. Dan ini masih pengaturan standar bawaan pabrik. Kita lihat dulu pengaturannya kayak mana. Semua rendah. Tapi masih untuk kualitas grafiknya masih menengah ya. Dan ini ya kita peduli gini aja dapat apa-apa. Enggak dong, jangan loan itu dong. Kan gak sanggup, tapi devisnya kan masih dicoba. Ini ngelag parah. Bahkan sampai gini aja masih patah-patah ya. Oke, kita turunkan coba atau sendiri aja. Kita tes 60 fps ya. Makin parah dan ngebling-ngebling ya rumput-rumputnya itu. Oke, kita bikin rata kiri semua. Ini settingan terakhir, kita buat rata kiri semua. Dan semua terendah sampai 24 fps. Efek game cop itu nggak usah kita matikan karena kita main solo ya. Kita tetap aja ngeprem walaupun nggak separah yang tadi. Seperti ini. Oke, di pertarungan juga nggak begitu lancar. Ini Bane Octavius OS ya. Dan ternyata room ini membawa satu book dari Asusnya sendiri, tapi kayaknya khusus yang udah pernah ganti LCD. Kalau yang belum mungkin gak ada itu, dia jadi hitam putih. Oke, demikianlah, terima kasih, bye bye.